te siram nas lomboknya dari sini. Ini. Wow. Ikan lombok. Oke guys, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Vanciraga. Seperti biasa kali ini kita ke mukbang lagi. Oke, langsung saja. Kita punya nasi putih. Terus kita punya lombok. Kita akan bikin nasi mandi cabe. Kita siram nasi lomboknya dari sini. Ini. Wow. Terus ikan. Oke, ini dia menu makan siang kita, sangat sederhana sekali, intinya bersyukur. Dan ini saya sudah teringat sekali karena tadi kita bikin sambal. Oke, singkat cerita, mari makan. Tapi seperti biasa sebelum makan kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari makan. Oke, kita coba lomboknya ini. Ini asli, sangat-sangat sederhana sekali. Ikan, lombok. Mantap. Kita campurkan semua nasi ini ke lombok. Gas. Wow. Mendang. Nasi mandi setahu saya itu nasi dimasak dengan rempah-rempah. Ini nasi mandi lain dari yang lain. Nasi mandi ala Vanciraga. Gas. Kita siram lagi lombok ini. Habis. Wow. Habis ya teman-teman, habis. Kita uak-uak dia.
definisi the real makan lombok pakai nasi. Oke, lanjut. Mantap. Ini lombok. Mantap. Paul Riveri menangis melihat ini. Ditambah ikan lagi. Ikan goreng. Ini tadi kita pakai lombok setan. Rasanya juga setan. Tapi pedisnya ini bukan pedis yang pahit yang kita tidak bisa telan. Justru ini pedis ini kita bikin tambah nafsu makan. Lanjut. Tambah lagi ikan. Nikmat.
Habis teman-teman. Bersih. Ini juga habis. Ini tinggal tulang-tulang ikan saja. Wah. Terlalu mantap. Sederhana tapi bikin nikmat. Ini orang rumah datang, lihat Lombok pasti ada semua. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat subscriber yang selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Mohon dukungannya, support selalu channel ini agar channel ini terus bisa berkembang dan terus menghibur teman-teman semua. Oke, see you next video. Ciao.